Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue akan coba buat tips tutorial cara merubah server di PUBG Mobile Lite. Oke, jadi untuk awal pertama login kita udah pasti dialihkan di server Amerika Utara ya. Kalian bisa lihat di pojok kiri di bawah tanda mulai. Nah, untuk di obrolan chatnya itu seperti ini. Jadi ini tuh ketika kita klik obrolan, maka dia nanti di mapnya itu akan kosong ya, tulisannya tidak ada tulisan Asia maupun Amerika. Nah, jadi gua di sini bakal coba buat tutorialnya cara merubah server Amerika ke server Asia. Jadi sebelum lu nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gua biar gua bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Oke, ini adalah obrolan global. Nah, dan di petanya itu atau gambar bendera yang nomor 2 tadi ya, itu dia kosong. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian log out atau kalian keluarkan akun dari PUBG Mobile Lite-nya. Setelah itu kalian hapus caca atau cache pada gamenya ya. Kalian tinggal minimize, lalu kalian slide atau kalian hapus seperti ini. Atau kalian hapus semua itu nggak masalah ya. Jadi kalian hapus cacanya aja. Nah, kalau sudah kalian hapus, kalian pilih login lagi atau pilih aplikasi PUBG Mobile Lite-nya. Lalu kalian tinggal login ulang atau masukkan akun kalian kembali. Nah, kalian di sini tinggal pilih kalian masukkan login dengan Facebook atau Google Play. Oke, di sini gua akan coba masukkan akun gua kembali. Nah, sekarang kalian perhatikan pada pojok map kiri kiri atas ya, itu tertuliskan server Asia. Nah, sekarang kita coba buka obrolan chatnya. Nah, kalian perhatikan yang bergambar bendera itu ada notifikasi titik merahnya, itu adalah room room yang orang-orang buat ya. Jadi mereka itu mencari tim tim main. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam room orang, kita tinggal pilih atau klik gabung aja, maka nanti kita akan satu room dengan orang itu. Coba log out atau keluar dari room. Nah, jadi kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Kalau nanti banyak orang-orang yang membuat room di server ini, biasanya dari sini ada notifikasi merahnya seperti ini cuy, ada titik merahnya. Dia ada server Asia, Amerika, dan Eropa. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh di pojok kirinya, itu tertuliskan Asia. Jadi kita tinggal pilih aja masuk ke room orang gitu. Dan nanti gua akan coba tes main juga dengan global. Jadi gua akan coba tes pingnya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa room ya yang telah orang-orang buat. Jadi kita tinggal pilih aja dia mau masuk di room mana. Jadi ada, nah, di sini gua akan coba masuk room orang. Tapi gua nyari yang orang Indo dulu ya. Untuk obrolan chatnya masih sama seperti tadi. Cuman yang membedakannya dia di sini yang berlogo benderanya ya cuy ya. Tinggal masuk ke room orang aja. Nah, di sini kayaknya room orang-orang Indo nih. Kita akan coba lihat pingnya apakah bagus ya. Biasanya kan kalau di server Asia global itu dia pingnya di atas cepek. Udah pasti nge-lag banget kan. Oke, di sini pingnya normal ya, berarti cakep nih, di bawah 100. Oke, ini worth it ya guys, bisa kalian coba dan kalian tiru di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gua biar gua bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.